Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sinta Hapsari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan melakukan tes swab lagi. Jadi setelah kemarin saya itu positif COVID-19 dan sudah melakukan karantina, ya, saya sudah dikarantina selama 14 hari, maka hari ini saatnya saya akan melakukan tes swab lagi. Nah, bagi kalian yang belum pernah melihat video saya sebelumnya, yaitu video tentang saya terkena COVID-19, silahkan tonton video saya yang membahas bagaimana saya terkena COVID-19. Pasti ini adalah video saya tentang saya terinfeksi COVID-19. Saya memakai masker tidak seperti pada video-video yang lain. Saya memakai masker di sini karena saya memang sudah terkonfirmasi positif terpapar virus COVID-19. Nah, sedangkan yang ini adalah video saya pada saat melewati masa-masa karantina. Few moments later. Hari ini saya menuju ke klinik yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menjalankan swab test kembali. Untuk memastikan apakah virus COVID-19 itu memang masih ada di tubuh saya. Nah, ruangan yang sebelah kanan itu adalah ruangan untuk melakukan tes PCR ya, teman-teman. Nanti saya akan melakukan tes PCR di sini. Nah, kita juga lihat ada orang yang juga sedang melakukan tes PCR di sini. Saya sudah sangat deg-degan karena teringat mulut dan hidung saya akan dicucuk kembali untuk tes PCR. Kira-kira gambarannya seperti ini tes PCR. Cairan dari pangkal mulut dan pangkal hidung diambil untuk memastikan bahwa tidak ada virus COVID-19 di tubuh kita. Satu hari kemudian, saya mendapat email dari perusahaan dan mengabarkan bahwa hasil tes PCR saya negatif. Itu artinya saya sudah terbebas dari virus COVID-19. Saya sangat bersyukur karena diberi kesembuhan dan bisa melakukan aktivitas kembali seperti sedia kala. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.